Choose your fighter. Lucky inspired. Fight. Halo, assalamualaikum. Nama gue Ardiansa, gue pemilik Honda Pecek yang ada di belakang ini. Dan gue tinggal di Cimanggu, Bogor. Kerjaan gue sebagai penjual online. Dan pada video kali ini gue bakal ngejelasin part apa aja yang udah gue aplikasiin di motor gue ini. Ya, dari sini gue mau mulai di bagian part paling atas dulu ya. Ya, gue mulai dari master rem. Gue kanan kiri pakai Brembo RCS 14 original. Pada bagian tabungnya gue pakai tabung bening universal. Tutup tabungnya gue pakai tabung ITS Alaya titanium. Lalu pada setelan master rem gue menggunakan remote adjuster dari aktif. Dan gue pakai gas spontan merek aktif Evo 2 original. Dengan tali gas serat karbon. Dan bagian saklar gue pakai saklar merek universal model LED. Dan hand grip gue pakai original Ariat. Dan bandul stang gue pakai Proti. Untuk stang gue pakai ITS Alaya. Dan gue pakai stabilizer merek RTC dan dengan koinan merek ITS Alaya. Dan untuk windshield gue ganti juga windshield transparan bening. Lalu kita pindah bagian paketan bawah.
Pada bottom shock gue pakai USD dari RT. Lalu pada bagian kaliper gue pakai Brembo original P34. Dan disc gua pakai merek handmade original Thailand ukuran 260 berikut dengan bracket. Bagian selang rem atas bawah gua pakai merek Godrej original. Ditambah pemanis bagian atas bawah, gue pakai fitting HYB dan Stöbli Autobahn. Dan gearbox gua pakai gearbox stainless. Dan pada bagian asroda depan gua pakai merek Proti. Dan gua pakai velg Akron Morat ukuran 140. Dan gua pada bagian depan gua pakai ban wing, dan pada ban belakang gue pakai YRC Maxing. Dan pada tromol gue pakai tromol original Honda 150cc. Pada bagian standar 1 dan 2 gue pakai merek Itesalaya Titanium. Jok gua pakai jok Natong Thailand. Pada bagian footstep gua udah custom. Untuk paha rem gua pakai paha rem titanium. Gua custom pakai hidrolik berikut fitting HYB. Gua lanjut pada suspensi bagian belakang. Pada shock belakang gua pakai YSS seri 3310.
dan pada bingkai plat gue pakai bingkai plat titanium custom dari Thailand Aces. Pindah ke bagian kanan, gua pakai knalpot Daeng DS4 stainless. Bagian selang oli gua custom pakai riser. Berikut selang dari PRC. Bagian radiator gua ganti pakai BRD buat PCX 150 cover dari HRC titanium. Berikut selang gua custom pakai Samco. Dan tutup radiator gua pakai tutup radiator Dewan. Dan bagian arm gua udah custom dan powder coating. Dan pada arm gua custom, gua pakein bracket buat selang rem. Di situ berikut gua pakein fitting AYB, stabilo toban dan gembok dari Tesalaya titanium. Untuk bagian tromol belakang gua custom buat double disc, gua pakein di Brembo Universal Thailand. Dan kaliper belakang gue pakai Brembo 2 piston original. Dengan bracket gue pakai ukuran 260. Dan kaliper belakang gue pakai setelan angin Stoblus. Untuk selang rem belakang gua pakai Goodrake original. Dan untuk sebagian part body kasar udah gua Kevlar karbon semua. Termasuk filter udara, cover speedo dan keongan GPT. Dan body halus gua repaint airbrush lukisan tangan. Dan pada baut bagian semua part gua pakai baut Proti titanium.
kucing ngoren. Oh iya, gua ganggu aja anjing. Ya dikencingin dah. Kan? Eh, bener ya? Dikencingin pele. Kencing nih. Ganti nih buat si koran.